warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahi tasa'alu nabi wal arham inna allaha kana alaikum raqiba wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikim azwajan litahkumu alaya wa min ayatihi an khalaqalakum anfusakum yang pertama keluarga besar calon besan ialah Bapak Leo dan ibunya dia Rahmana, betul? Yang pertama itulah yang saya hormati. Yang kedua, para alim ulama, tokoh agama, para kiai, para ustaz dan ustazah yang saya hormati, juga kepada Bapak RW beserta staf yang saya hormati, juga kepada Bapak RT beserta jajarannya yang punya wilayah yang saya hormati, juga ibu-ibu undangan dan rombongan, bapak-bapak juga yang saya hormati, dan para pemuda dan pemudi penerus bangsa dan agama yang saya cintai. Pertama yang paling utama, kita mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana alhamdulillah sampai hari ini, jam ini, detik ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kita rasakan? Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda dan pemudi sudah ringan melangkahkan kakinya untuk hadir ke masjid ini yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah-langkahnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya diberi tugas dari calon mempelai pria yang bernama saudara Herpi Perdianto, ya. Ialah putra bungsu nih, bungsu terakhir bu, putra bungsu dari Bapak Masni dan Ibu Aisyah. Bungsu yang keberapa ini putranya? Ke-11. Ke-10, alhamdulillah ya. Oh iya gitu. Cekat aja. Maka dari itu yang pertama, saya menyerahkan calon pengantin pria, tolong kepada keluarga besar di sini hari ini ya ditikahkan kepada putri bapak yang sudah menjadi pilihannya ya. Maka dari itu tidak lupa kita dengan menyerahkan ini bukan hanya menyerahkan calonnya aja, tapi saya juga menyerahkan
karena akad nikah, sahnya akad nikah dengan adanya mas kawin ya. Mas kawin dengan emas seberat 5 gram dan ditambah dengan ini peralatan sholat ya. Itu saya serahkan. Yang pertama intinya itu, yang kedua saya rombongan itu sedikit bawa rezeki dari Allah ya, tolong diterima dengan senang hati ya Pak Bu, walaupun sedikit, mudah-mudahan rezeki ini bisa meringankan keluarga besar di sini ya, dan mudah-mudahan bermanfaat dan barokah, amin ya rabbal alamin. Mungkin karena saya disuruh singkat, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami semua keluarga besar dari Bapak Leonardo Krisnyanto atau Pak Omar Krisnyanto dan Ibu Diah Permana, mengucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar dari calon mempelai pria kita, yaitu calon mempelai pria Helvi Prianto, putra dari Bapak Masni dan Ibu Aisyah. Alhamdulillah sekali lagi kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan hidayah yang telah dicurahkan kepada kita semua. Sejauh jalan ditempuh, sejauh mata memandang, alhamdulillah pada akhirnya atas izin Allah Subhanahu wa taala, rombongan calon mempelai pria telah hadir bersama kita di suasana yang berbahagia ini. Merupakan sambutan balasan dari kami keluarga besar calon mempelai pria wanita. Sekali lagi ucapkan selamat datang. Semoga niat baik kita semua diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Atas penyerahan yang telah disampaikan tadi dari wakil dari keluarga calon mempelai pria, kami dengan senang hati dan sangat berbahagia menerima dengan tulus ikhlas segala apa yang akan menjadikan seserahan ataupun tanda pada hari ini. Demikian dengan singkat, kami atas nama Samsul Taufan dan mewakili dari keluarga besar mempelai calon mempelai wanita, untuk itu kami persilakan untuk melanjutkan MC, kami persilakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Hendra dan Bapak Fahim untuk berjabat tangan terlebih dahulu Bapak sebagai tanda diterimanya. Ini Pak, dan ini. Tahan dulu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Pelan-pelan rapikan. Tahan dulu. Anakin jimat alakin sebagai pembukasi kalungan rangkaian bunga melati. Ya, sampai ke bawah Ibu. Oke Mas, boleh cium tangan ibunya. Cium tangan. Pakai dua tangan tahan. Pakai dua tangan tahan. Iya. Kemudian kepada calon. Oke, Ibu boleh mundur. Ya. Ibu boleh mundur. Bapak maju, Bapak. Bapak maju, Pak. Boleh jabat tangan. Cium tangan Bapak pakai dua tangan tahan. Tahan. E
Bismillahirrahmanirrahim.
saudara Nabi yang berhormat makmi, saya nikahkan dan kawinkan anak kandung saya, Kalisa Putri Alia, kepada engkau dengan mas kawinnya ingin emas 5 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Kalisa Putri Aldia binti Omar Misrianto dengan mas kawin 5 gram tersebut dibayar tunai. Thank you.
with you. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you.
Yeah.